bagi kita sebagai masyarakat, mahasiswa, guru, tani dalam menyampaikan aspirasi. Kalau kemudian, kalau sahabat nanti mencetak biar belajar lah kembangnya. Bersama saja kita pun. Sahabat-sahabat ini untuk kita dari jam sebelum jam 5 sahabat-sahabat, tapi tidak ada yang berani menemukan kita sahabat-sahabat. Jadi ada dua opsi sebenarnya sahabat. Nah ini gue kirim bercat ya. Kita menerobos dia. Bukan PMII, PCPMII. Pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Sudah berganti sip dengan atribut yang lengkap, dengan pengamanan yang sigap. Dengan modal pemikiran, dengan modal retorika, dengan modal hasil dari diskusi dan kajian, kita mampu bisa memberikan perubahan. Karena sudah jelas kami jawab. Pak rokok dulu ya Pak, rokok dulu ya Pak, santu. Rokok dulu Pak, ngasuk. Takut. Sudah hampir. Sudah sulit. Kita berdispensasi terdua, tapi tak ada jawaban. Koordinasi-koordinasi yang menjadi efek ketenangan bagi kita itu juga menjadi bukti yang konkret untuk kita semuanya sahabat-sahabat. Maka kita pastikan sahabat-sahabat bahwa kemudian kita masih tetap untuk menjawab untuk semua kita sahabat-sahabat. Semangat sahabat-sahabat. Gak ada hal yang mampu menghalangi kita untuk kita bisa satu langkah pun dalam demokrasi kita saat ini, karena tujuan kita jelas untuk membela kaum proletariat, untuk membela kaum marginalkan, untuk membela masyarakat yang dipinggirkan oleh sikap-sikap yang melakukan pejabat negeri dan pengusaha dengan metode persetubuhan sahabat-sahabat. Maka dari itu sahabat-sahabat, publik harus kemudian kita Sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita dari pihak kepolisian, kalau dilihat dari paketnya mulai dari tentara, tamtama, sampai pendidikan, mungkin ada semua di sini.
Tapi jangan takut sahabat-sahabat semua. Sebanyak-banyaknya bintang jenderal kepolisian tidak lebih besar dari bintang Nahdlatul Ulama, bintang sembilan sahabat kawan-kawan. Saya ingin menyampaikan pesan kepada bapak-bapak kepolisian semua. Kami pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, mahasiswa-mahasiswa intelektual Nahdlatul Ulama. Jika bapak-bapak kalian menyakiti kami, menolongi kami, maka secara tidak langsung bapak bisa melakukan demikian kepada Pak Kapolri, misalnya Sisi Prabowo. Saya telah melakukan dengan dia ke warga Nahdlatul Ulama, sepakat sahabat. Jalan lewatan, jalan lewatan, jalan lewatan.